Ya ini lor proses ya. Tuh. Lewat. Ya lor, ini ada pohon lipang ya. Oh. Ini pohon besar tumbang di tengah jalan ya, Sinongrejo. Sinongrejo Sidoluhur. Ini harap hati-hati ya lor, ini tidak bisa untuk lewat. Ya. Ini angin sangat kencang daerah Ambal ya ini ya. Ini pohon besar tumbang. Sangat kencang anginnya ya. Pohon tumbang ya di tengah jalan di Bulak Sinongrejo Sidoluhur. Ya. Ya, wis. Sip. Ya. Eh, sip. Ya. Ya, ini lor pohon tumbang ya di desa Benerwetan ya. Ini juga menghalangi jalan ya. Angin sangat kencang. Pohon tumbang ini harap hati-hati ya bagi teman-teman yang bepergian. Angin sangat kencang. Ya ini juga ada pohon besar ya tumbang ini ya. Ya ini untung tidak ngeroboi rumah ya. Ini cuma pohon bambu-bambu, kerobohan ini pohon besar. Wah, pohon tumbang angin kencang ya. Pohon besar itu tumbang nggih, Mbah nggih. Tapi mboten enten korban ya, Mbah? Mboten enten. Mboten nggih. Mboten merobohi rumah-rumah warga nggih, mboten nggih. Pohon bambu. Oh, pohon bambu ya, Mbah. Ya. Ini ya lur, hati-hati kalau punya pohon besar yang sudah rapuh, mending ditebang mawon nggih Mbah nggih. Untuk keamanan lingkungan, untuk keselamatan lingkungan nggih Mbah. Mbah matur suwun, Mbah. Nggih.